kalau kita tengok api di belakang ni adalah api sembahan Majusi yang telah dihidupkan selama 1400 ke 1500 tahun ya. Kalau mengikut kitab Ad-Diba'i, inilah api yang terpadam ketika malam kelahiran Nabi SAW ya. Jadi antara peristiwa berlaku pada malam kelahiran Nabi SAW adalah terpadamnya api sembahan Majusi. So tempat tu di mana, di Yaz. Yaz ni adalah kawasan yang agak tengah di kawasan Empire Parsi keseluruhannya. Sebab tu dah di sini api temple Zoroaster yang sangat penting, yang telah dihidupkan api itu selama hampir 1000 tahun, tiba-tiba terpadam pada malam kelahiran Nabi SAW. Dan mereka rasa macam, ih, kenapa benda ni boleh terpadam? Kan mereka cuba hidupkan dalam sebulan, akhirnya hidup balik. Dan ketika itu ketua agama mereka kata, pada malam api terpadam, lahir seorang yang akan memadamkan pengaruh agama agama Majusi ataupun Zoroaster. Jadi maknanya di belakang saya ini api yang terpadam ketika kelahiran Nabi SAW. Cuma tempat api itu adalah sekitar Yaz, cuma bukan di sini, sebab dia dibawa pindah satu tempat ke satu tempat kan, selama sini 700 tahun, sini 300 tahun, akhirnya ada di tempat yang kat sini ni. Jadi maknanya satu etibar yang sangat bagus kita sampai di sini, di kota Yaz, dan melihat bagaimana kelebihan pada malam kelahiran Nabi SAW.